hadapannya sikit barang dah. Ha? بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يسير نعمه ويكاسي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على الذات المكمله والرحمه المنزله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وهبنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات المنام في الحال والمال انك كل الاضعاف اللهم يا رحمن يا رحيم يا من كل حنان وهل يا معصوم رحمه لك معصيه يا Jadikanlah perhimpunan kami pada pagi yang berbahagia ini sebagai perhimpunan yang engkau rahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang sentiasa di dalam pemeliharaan-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami dari golongan yang tetap beriman, bertakwa dan berbakti. Engkau kukuhkanlah pemufakatan dan perpaduan kami dalam menjayakan program yang mulia ini. Allahumma ya Rabbal Kiram, ya Allah, dengan kebesaran dan kemuliaan rahmat taufik dan hidayah-Mu, kami memohon agar program yang dilaksanakan pada pagi ini memperoleh rahmat dan menghasilkan serta membuahkan manfaat secara membantu merealisasikan hasrat dalam melahirkan insan, modal insan yang cemerlang, berilmu, beramal dan bertakwa. Allahumma jalkul wal iman, ya Allah, jadikanlah hari anugerah kemenang King Edward 7 kali ini dengan dilimpahi keberkatan sebagai dan penjana semangat kami seluruh warga sekolah untuk terus berbakti demi kemajuan dan ketinggian agama. Allahumma jazal aizat wa ma'afurah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. King Edward ke-7. Sidang hadirin sekalian, bagi mendirikan majlis pada pagi ini, kita teruskan dengan acara persembahan daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward ke-7. Marilah kita ikuti persembahan dari pasukan kumpulan kuaya yang akan mempersembahkan dua buah lagu yang bertajuk Gemilang dan Getting to Know You. Dipersilakan.
tukar aje, tukar, tukar. Habis, habis, tukar. Tukar, tukar. Yang diadakan bagi memberi peluang kepada pihak sekolah menghargai dan mengiktiraf sebilangan pelajar yang telah mencapai tahap kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Adalah diharapkan pengiktirafan seumpama ini akan memberi galakan serta dorongan kepada pelajar yang lain untuk terus meningkatkan pencapaian dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum sekaligus menyumbang kepada peningkatan prestasi sekolah pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Sidang hadirin yang dihormati, majlis pada hari ini diteruskan dengan ucapan oleh Dr. Khairul Anwar bin Muhammad Saman yang dipertua Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward VII Taiping. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pakar majlis yang berusaha Encik Rajuddin bin Kamaruddin, penolong pengarah teknik dan vokasional Jambatan Pelajaran Perak, yang berusaha Tuan Haji Mazlan bin Majid, pegawai khas pejabat RMS mewakili PPD RMS, yang berusaha Encik Yahya bin Iman, Pengetua KIS. Yang dihormati Tiger Mahidin bin Haji Muhammad Ishak, Presiden OE Taiping, dan juga Tiger Mariapan, murid-murid yang diraihkan, guru-guru kanan, guru-guru ibu bapa dan murid-murid yang disekretari sekalian. Terlebih dahulu, terima kasih saya ucapkan kerana diberi peluang berucap pada majlis Hari Anugerah Kecemerlangan tahun 2008. Hadirin sekalian, terlebih dahulu saya bersyukur pada kehadiran Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat menjayakan majlis Hari Anugerah Kecemerlangan tahun 2008 dengan penuh gilang gemilang. Saya selaku IDP SMKI mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga SMKI kerana sanggup bekerjasama mengadakan majlis ini demi menaikkan pelajaran pelajar yang berjaya. Sebenarnya dengan kerjasama yang jitu dan mantap, inilah kita dapat meraih kejayaan yang ada sama ada dalam bidang akademik maupun dalam bidang co-curriculum. Hari Anugerah Kecemerlangan sebagaimana yang ketahui sebenarnya amat bermakna. Walaupun mungkin setengah orang menganggap majlis ini merupakan acara tahunan, apa yang saya ketahui majlis ini dapat menghargai kejayaan yang telah diraih oleh murid-murid. Bukan setakat menghargai kejayaan pelajar, malahan majlis ini dapat mengeratkan hubungan ibu bapa murid dan guru-guru. Sebenarnya tujuan majlis ini diadakan bukan untuk guru-guru dan murid-murid saja, tapi juga untuk ibu bapa. Oleh itu, baik ibu bapa memang patutnya sama-sama meraihkan majlis anugerah kecemerlangan ini. Kerana ibu bapa antara dulang atau pendukung yang menentukan kejayaan anak-anak. Hadisnya, harus diingat sebenarnya kejayaan pelajar bukan sahaja kejayaan ibu bapa,
atau sekolah malahan kelajaran kejayaan pelajar menjadi titik tolak kejayaan negara. Oleh itu, kami pihak BIDG akan sedaya upaya mencurah bakti demi memastikan kejayaan SMKI, pelajar SMKI. Untuk pengetahuan hadiran hadiran sekalian, BIDG dan guru-guru SMKI telah dapat bekerjasama dalam merancang berbagai program bagi memastikan kejayaan pelajar. Walaupun BIDG saling bertukar setiap 2 tahun, tapi programnya, tapi semua wakil-wakil BIDG akan memastikan dan dapat bekerjasama dengan guru-guru supaya dapat kejayaan pelajar yang paling utama. Bukan saja BIDG merancang dan juga memastikan merancang bersama guru-guru MKI, BIDG juga selalu komitmen dan sepenuhnya dalam melaksanakan aktiviti tersebut. Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kerana ahli-ahli BIDG sama-sama mengorbankan masa, mak dan tenaga untuk melaksanakan aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Sebenarnya aktiviti yang dirancang oleh pihak BIDG menjurus pada dasar pelan induk pembangunan pendidikan, khususnya dasar kedua iaitu sekolah merupakan institusi yang berfungsi untuk membina modal insan, di samping sekolah merupakan titik tolak mengukuh semangat pelajar kaum. Untuk pelajar-pelajar sekalian, dan yang saya ucapkan kepada pelajar-pelajar berjaya, harus diingat bahawa untuk berjaya dalam satu bidang kita syukuri bukanlah satu yang mudah. Kita haruslah komited. Kita harus sentiasa berusaha dengan tekun dan penuh kesabaran dalam memastikan setiap kejayaan. Kejayaan yang kita perolehi bukanlah kejayaan pribadi, tetapi untuk sekolah dan lebih daripada itu untuk peringkat kebangsaan khususnya antarabangsa. Kami PIDG bukan saja merancang dalam menentukan kejayaan akademik, malah program sasah juga telah kami jalankan. Setiap tahun sebelum perbelasaan kerajaan, baca ayat ini akan diadakan. Baca ayat ini melibatkan semua pelajar, bapa, guru-guru SMKI. Untuk pengetahuan hadirin juga, SMKI akan mengadakan sambutan ulang tahun 125 dan PIDG merupakan salah satu badan yang akan menjadi penggerak perayaan ini di samping dengan persatuan bekas pelajar SMKI dan warga SMKI. Kejayaan sambutan ini merupakan penanda arah kejayaan PIDG dalam melaksanakan aktiviti. Oleh itu, harapan kami kerjasama antara ibu bapa dan guru-guru serta persatuan bekas pelajar SMKI akan terus dikekalkan demi memastikan setiap program yang dirancang dan kejayaan pelajar SMKI. Akhir kata, sekiranya ada kata bahasa dan salah silap yang telah saya lakukan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi ucapan oleh Dr. Khairul Anwar bin Muhammad Zaman yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward VII Taiping. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin sekalian, majlis diteruskan pada pagi ini dengan ucapan dan laporan oleh Encik Yahya bin Rehman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward VII Taiping. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih guru-guru pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Yang berusaha Encik Rajuddin bin Kamarudin, penolong pengarah teknik dan vokasional Jabatan Pelajaran Perak, tetamu kehormat kita pada pagi ini. Yang berusaha Tuan Haji Mazlan bin Abdul Majid, Pegawai Khas Pejabat Pelajaran Daerah Larut Matang Selama. Yang berusaha Dr. Khairul Anwar bin Muhammad Zaman, yang dipertua PIBG SMK King Edward VII. Yang berusaha Tiger Mohidin bin Haji Muhammad Ishaq, Presiden All Edwardian Malaysia Taiping. Yang saya hormati Tiger Murad Mariapan, tetamu istimewa kita pada pagi ini.
Yang terhormati penolong-penolong kanan, guru-guru kanan sekolah menengah King Edward di Taiping, guru-guru dan kaki tangan sekolah menengah King Edward Taiping. Yang saya hormati tuan-tuan, tetamu dan ibu bapa, pelajar-pelajar, khususnya murid-murid sekolah menengah King Edward Taiping yang saya kasihi. Alhamdulillah, pada pagi ini majlis yang telah dirancang sekian lama bagi meraihkan murid-murid SMK King Edward Pijos Taiping yang cemerlang dalam akademik, berjaya dalam kurikulum dan terpilih bersasiah terpuji serta penerima pelbagai kategori termasiswa dari tabung yang wujud hasil sumbangan pelbagai pihak dapat kita jalankan pada pagi ini. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tetamu khas kita Encik Wajidin bin Kamarudin dari unit sekolah menengah Jabatan Pelajaran Perak kerana sudi meluangkan masa di hari cuti ini untuk bersama-sama dalam majlis yang amat bermakna kepada kita. Penghargaan dan terima kasih juga saya tunjukkan kepada Tuan Haji Mazlan, Encik Khairul, Dr. Khairul Anwar dan Encik Mahidin yang berterusan menyokong dan sentiasa bersama dalam apa juga program sekolah. Terima kasih kepada tuan-tuan, ibu bapa yang hadir untuk meraihkan kejayaan anak-anak. Terima kasih kepada penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru dan kaki tangan sokongan yang banyak berkorban masa dan tenaga dalam mengadakan dan menyediakan majlis ini yang dapat kita hadir bersama. Terima kasih kepada semua pelajar-pelajar SMKI yang memberi sumbangan dalam berbagai bentuk membantu pihak sekolah menjayakan majlis ini. Mereka terlibat dalam persembahan pancaragam, kompang, perparisan, kuaya, persiapan tempat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini sekolah mengalu-alukan kehadiran Tiger Maria Pan, anak lelaki Monian. Biarlah saya perkenalkan siapakah Tiger Maria Pan. Saya bertemu dengan beliau 2 tahun lepas dalam satu majlis meraihkan kumpulan pelajar rugby yang berjaya menjadi Johan Premier Cup Malaysia. Dan dalam perbualan yang saya sempat bersama beliau, beliau menyatakan hasrat untuk memberi sumbangan kepada sekolah ini dalam bentuk beasiswa setiap tahun untuk 2 pelajar yang cemerlang dalam permainan rugby, seorang daripada tingkatan 4 kemanusiaan dan seorang daripada tingkatan 4 sains. Sumbangan ini diberi atas minat beliau terhadap rugby dan kenangan beliau yang begitu bermakna ketika di sekolah, semasa sekolah ini dipimpin oleh mendiang Encik Law Eng Hua. Dan atas kasih sayang itu, walaupun beliau mungkin bukan keluarga peraja pada asalnya, tetapi atas kegigihan dan kesungguhan beliau, beliau sekarang ini adalah seorang ahli perniagaan yang berjaya. Untuk itu saya perkenalkan Tiger Maria Pan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita pada pagi ini amat bermakna. Di samping meraihkan anak-anak kita yang berjaya dalam pelbagai bidang, tahun ini juga merupakan tahun ke-125 wujudnya King Edward School. Saya sebutkan sebagai King Edward School kerana umur 125 itu merangkumi penubuhan dari sekolah rendah sehinggalah ke sekolah menengah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pelajar, sebagai ibu bapa, sebagai guru, kita sesungguhnya terhutang budi kepada nama King Edward Kepijos Taiping ini. Pelajar-pelajar yang berada di sini adalah pelajar-pelajar yang menyerah dalam bidang-bidang tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang berada di sini adalah ibu bapa yang berjaya mendidik anak-anak menjadi sedemikian rupa. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama menyokong
sambutan 125 yang kemuncaknya akan diadakan pada 2 Ogos 2008. Sebelum tarikh itu, beberapa program dan aktiviti akan dijalankan. Contohnya pada 12 Mei ini akan dilakukan pelancaran di Dewan ini, pelancaran sambutan ke 125. Seterusnya pada 31 Julai 2008 diadakan perarakan besar-besaran oleh pelajar-pelajar sekolah rendah Sing Edut 7 Stacking 1 dan 2 disertai oleh pelajar-pelajar sekolah menengah Sing Edut 7 Stacking. Pelajar-pelajar akan berarak di bandar Taiping untuk memaklumkan kepada penduduk Taiping bahawa King Edward VII telah berusia 125 tahun. Sokonglah sambutan itu sebagai tanda penghargaan kita kepada sekolah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan kali keempat saya berucap dalam majlis Hari Anugerah Sekolah Menengah King Edward VII Taiping. Kekerapan untuk berbuat demikian hanyalah wujud selagi saya bertugas di sini. Maka semakin panjang saya bertugas di sini, maka semakin banyaklah saya bercakap di sini pada setiap tahun. Begitu juga bagi setiap pelajar berpeluang berada di majlis ini untuk sekali atau lebih dari sekali. Bahkan mereka boleh menjadi penerima anugerah ini sehingga 3 kali atau 5 kali atau sebanyak-banyaknya 7 kali, iaitu bergantung kepada berapa lama seseorang pelajar itu bersekolah di sini. Iaitu sama ada bersekolah setakat tingkatan 3 sahaja, atau bersekolah setakat tingkatan 5 sahaja, atau bersekolah dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 6 atas yang merangkum selama 7 tahun. Dan setiap tahun jika mencapai kesemerlangan berarti berada di dewan ini sebanyak 7 kali. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini akan disampaikan hadiah dan penghargaan kepada pelajar-pelajar dalam pelbagai kategori. Pertama, penerima beasiswa Jubli Emas sumbangan oleh All Edwardian Association Taipei Malaysia Cawangan Taiping yang dipimpin oleh Tiger Mohedin. Beliau telah lama memimpin persatuan ini dan beliaulah orang yang bersama-sama dengan Datuk Seri Cikgu nanti yang akan mengelola, mengetuai sambutan ke-125 nanti. Penerima bisnis pro atau jubli emas sumbangan All Edubian pada tahun ini selamai 34 orang diberi kepada pelajar dalam kategori yang dianggap memberi sumbangan pada sekolah, keluarga yang sederhana ataupun miskin. Kedua, diberi kepada pelajar-pelajar yang terpilih dan dikenal pasti bersasiah terpuji, kelakuannya baik, disenangi oleh guru dan rakan seramai 12 orang. Ketiga, anugerah diberi kepada pelajar-pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan dalaman, peperiksaan akhir tahun pada tahun lepas dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 6 kecuali tingkatan 3, tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas. Penerimanya bagi anugerah emas iaitu bagi pelajar-pelajar yang mendapat GPA 3.5 ke atas selamai 23 orang. Anugerah perak iaitu bagi pelajar-pelajar yang mendapat GPA sebanyak 3 sehingga 3.49 seramai 42 orang. Dan hadiah untuk daya usaha diberi kepada pelajar-pelajar yang menunjukkan peningkatan dari masa ke semasa meskipun tidak berada dalam kumpulan yang dikategorikan sebagai emas dan perak tetapi telah menunjukkan peningkatan daripada lemah kepada lebih baik dan kepada lebih baik. Bilangannya seramai 6 orang. Seterusnya, penghargaan diberi kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan awam. Dalam PMR pada tahun peperiksaan 2007, seramai 19 orang mendapat semua A. Mungkin bagi sekolah-sekolah tertentu bilangan mereka lebih ramai. Tetapi bagi sekolah ini, ini adalah sesuatu yang amat kami banggakan. Kerana pada tahun sebelumnya
kami hanya mempunyai 8 orang pelajar, tetapi kami 19 orang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai sekolah harian biasa, pelajar-pelajar yang cemerlang di peringkat PMR ini akan berhijrah ke sekolah-sekolah lain. Dan kami tidak keberatan melepaskan mereka asalkan mereka mendapat tempat belajar yang lebih memberi banyak peluang dan harapan. Jadi ramailah pelajar-pelajar PMR ini yang telah meninggalkan sekolah masuk ke sekolah asrama penuh dan MRSM. Bagaimanapun kami yakin pelajar yang ada di sini akan meneruskan kecemerlangan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam peperiksaan SPM, kami memberi anugerah kepada 11 orang yang mencapai antara 5A sehingga 9A ke atas. Seterusnya dalam STPM, kami memberi anugerah kepada 13 orang yang mendapat antara 3A dan sehingga 5A. Tuan-tuan dan puan-puan, kategori seterusnya penerima beasiswa. Biarlah saya ulang sebut seperti tahun-tahun lepas bahawa sekolah ini mempunyai 33 kategori beasiswa, sumbangan individu dan juga organisasi. Antara penyumbangnya yang terbaru ialah Tiger Maria Pan tadi. Dan dengan kemasukan beliau dalam senarai ini, kita sudah mempunyai 33 hadiah. Dan hadiah-hadiah ini mengiring hadiah-hadiah yang ada ialah wang tunai. Jadi penerima-penerima hadiah kita senaraikan di papan yang tuan-tuan lihat di sekeliling dewan ini. Jadi kalau tuan-tuan ingin menjadi penerima hadiah, ingin nama didekatkan, sekolah mengalu-alukan supaya kami juga meletak nama tuan-tuan di sini untuk dikenang oleh anak-anak atau generasi tuan-tuan yang bersekolah di sini. Penerima hadiah beasiswa daripada 33 kategori ini ialah selamat 46 orang. Kemudian anugerah khas pengetua 2 orang, tuan-tuan boleh rujuk pemenangnya dalam buku itu. Seorang diberi kepada harimau muda yang cemerlang dalam akademik secara keseluruhan. Yang kedua diberi kepada harimau muda yang cemerlang dalam sukan dan kurikulum. Pada tahun ini seorang pemain rugby sekali lagi memenangi hadiah bahagian ini. Dan akhir sekali, anugerah diberi kepada pelajar yang serba boleh, akademik, co-curriculum, sasiah dan kepimpinan. Dan pelajar ini kita nobatkan sebagai Tiger of the Year. Kesempatan ini, sekali lagi saya ambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Tiger Mohaidin kerana memberi sumbangan khusus untuk Tiger of the Year setiap tahun, termasuk tahun ini. Kepada pelajar-pelajar yang menerima anugerah pada pagi ini, diucapkan syabas dan tahniah. Jadikanlah anugerah ini sebagai pendorong untuk terus cemerlang. Bagi yang menerima kali pertama, jangan jadikan ia sebagai menerima kali pertama dan akhir. Berazamlah untuk memperolehnya bagi masa hadapan, sama ada di sini atau di tempat-tempat lain. Bagi yang pernah menerima anugerah sebelumnya dan menerima lagi hari ini, berazamlah untuk terus menerima juga di sekolah ini atau di tempat-tempat lain. Di samping itu, tingkatkanlah nilai-nilai diri yang baik seperti gigih berusaha, tekun, sabar, berbudi bahasa, patuh kepada ajaran agama, kasih dan sayang kepada keluarga, serta berdisiplin baik. Jangan undur ke belakang, mengalah dan terjebak dalam perkara-perkara yang akan mengecewakan diri dan keluarga. Kepada ibu bapa yang hadir pada pagi ini, sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah kerana tuan dan puan berjaya mendidik anak-anak bersasiah mulia, rajin belajar, aktif dalam kegiatan sukan dan kurikulum. Mudah-mudahan anak-anak tuan yang ada di sini dan anak-anak tuan-tuan yang berada di rumah akan terus berjaya dan berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum menamatkan ucapan ini, saya ulangi penghargaan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Semua guru kaki tangan sokongan dan murid-murid yang menimbang tenaga menyediakan persiapan pagi ini. Semua individu dan organisasi yang membantu dalam serba bentuk bagi menjayakan program ini.
khusus untuk Tiger Meriapan. Terima kasih kerana datang dari jauh untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Seterusnya, tentulah ucapan yang amat tinggi untuk Encik Rajudin kerana dalam keadaan cuti masih sanggup datang dari Ipoh bersama-sama meluang masa bagi menyempurnakan majlis ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ucapan dan laporan oleh Tuan Pengetua Encik Yahya bin Lirman. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan beliau. Ahmad Farid bin Muhammad Azhari, Muhammad Ashraf bin Zulkifli, Muhammad Zul Fadli bin Zamari. Raju tengah, Pak. Gila raju. Nasrul Hazamir bin Muhammad Nasir. Dan Ho Ongti. Seterusnya, bagi peperiksaan akhir tahun tingkatan 1-2007 kategori Perak, Shazrin Kumarasan. Baradan anak lelaki Baskaran. Yap Jiawe. Jaya Baran anak lelaki Jaya Mohan. Tarmantiran anak lelaki Utaya Kumaran. Ong B. King. Wan Muhammad Haziq bin Muhammad Fauzi. Sevi Danish anak lelaki Anandung. Syafiq Nayan anak lelaki Pugumaran. Kong Kapsin. Dan Syed Muhammad Shimin bin Syed Muhammad Anwar. Pembesaran akhir tahun tingkatan 1-2007 dipersilakan Wan Amirul Ashraf bin Wan Ahmad Kamil. Aris bin Abri. Wan Muhammad Ashraf bin Muhammad Jubir. Muhammad Amir Hakim bin Muhammad Tur Muhi. Muhammad Afif Faiz bin Zulkafli. Muhammad Izzat bin Abdullah. Dan Muhammad Alif Ashraf Al-Khairi bin Abdul Razak. Seterusnya, peperiksaan akhir tahun tingkatan 2-2007 bagi kategori Perak dipersilakan Suah Edwin. Muhammad Ilyas. Muhammad Zul Fadli bin Muhammad Nur. Ahmad Syahir bin Hussein. Muhammad Syafiq bin Awal Mansur. Thank you.
Fernandez, anak lelaki Asuda. Keguruteraan Anugerah Perak dipersilakan Kuah Huelun dan Lau Kuah Wan. Tingkatan 4 Sains Kulin Anugerah Perak dipersilakan So Chun Kiat dan Yu Nai Kul. Silakan, terima kasih.